Jadi sekarang aku udah sampai di Bandara Taiwan, finally. Dan sekarang lagi mau ngambil bagasi. And hopefully nggak lama, karena udah ngambil 2 koper. Let's go! Jadi sekarang aku lagi di monumen namanya Chiang Kai-shek kalau nggak salah. So di sini panas banget kalau dibandingin sama Kunming. Pas Kunming tuh adem banget. And by the way guys, di sini burungnya tuh kayak nggak takut manusia gitu loh. Like see? Ini deket banget dan dia sama sekali nggak kabur. Kalau di Indonesia kan pasti langsung pergi ya. Itu panas banget. Asli panas banget. Eh, Wuchi. Suka ikan. Dorayaki versi Taiwan. Meleleh. Tapi asin itu buat burung besok crispy mumpung enak besok kan. Hello guys, jadi sekarang aku lagi di night market dekat hotel. Jadi nanti makanan-makanannya di sekitaran sana gitu. It looks like Thailand. Indo.
itu enak banget, nangis. Wah. Guys, jadi ini store Jepang gitu. In heaven. Aku belum opening. Sekarang aku udah di Taiwan. Hari ini rencananya aku mau ketemu sama teman SMA aku, Tiffany. I'm so excited. Dan kita udah gak ketemu kayak 4 tahun. Ya udah sekitar 4 atau 3 tahunan gitu. And finally kita ketemu lagi. Yang gak sabar, nanti sore aku bakal kayak mati ketemu di mati. Jadi aku tuh bawain beberapa apa kayak oleh-oleh gitu dari Indo. Tapi aku nggak tahu loh mau bawain apa kan, karena kemarin udah lumayan buru-buru banget. Jadi kayak ya udah deh gitu. Tebak ini apa? Yup, Indomie. Aku bawain Indomie 5 macam. Ada soto, kari ayam, Indomie goreng, ayam pop, apa Indomie rendang. Tenggo. Jadi waktu SMA aku inget banget Tiffany tuh suka banget Tenggo. Jadi aku beliin Tenggo. Terus sama ada biskuit, throwback masa-masa SMA. Terus ini kayak jepitan gitu. Pokoknya jadi kayak marble-marble gitu, tapi aku gak menemukan marble ungu. Jadi udah deh ya mirip-mirip pinky. Sekarang udah mau berangkat, kita bakal ke kitchen town dulu. Oke, so let's go. By the way, di sini aku belum terlalu banyak foto-foto gitu. Jadi aku ingin mengincar foto-foto karena masih nggak banyak, baru satu doang. Guys, panas banget. Tapi kayaknya aku dapat foto yang lumayan bagus. Di sini kayak enak banget kalau gelar karpet ya, kayak kain terus kayak buat makan gitu di sini. Bagus banget. I like it. Guys, jadi sekarang aku di kamar hotel. Ya, dan aku pengen ke 7-Eleven gitu-gitu deh, atau ke apa tempat yang bisa belanja gitu, aku penasaran sih. So yeah. Dan by the way, sejauh ini cuacanya panas banget. Panas, bener-bener panas yang kayak, tapi gak nyengat gitu loh, tapi panas. Gak yang sampai waktu kayak ke Thailand itu parah banget guys panasnya. Aduh, parah banget. Tapi ya, semoga gak hujan sih. Kayak mending kayak gini daripada hujan gitu. So yeah. Lari lagi. Enak. Tapi biasanya ini enggak garing kalau tanpinan lain. Jadi kayak agak enak gitu. Biasanya tanpin itu teksturnya lembek.
Tapi ini garing, guys. Iya, itu dia. Itu, guys. Mama. Guys, so the day aku datang, sadly lagi under construction, jadi aku gak bisa masuk ke dalam pagodanya, and kita memutuskan untuk foto-foto bentar di luarnya, and kita akhirnya beli minum, dan kita memutuskan untuk pergi ke tempat makan. Saya dia tanya aku YouTuber gitu. Harusnya deh tadi dia ikut dance camp. Iya, salah banget. Maci. Makasih ya. Udah boleh berarti ya. Terus sih harus gimana? Di dekat. Lagi ngomel enggak boleh berantem. Kok ada dalamnya? Kalau beli jadi ini kayak pineapple bantuan, enak enak, cuma karena udah kenyang banget jadi kayak jadi sekarang aku mau coba yang ada butternya. Gak ada ininya. Asin, enak tuh. Okay, let me get out.